Sahabat petani, untuk menanam pare dan apa saja perawatannya, tanaman pare tidak terlalu membutuhkan sinar matahari. Sebelum proses semai benih, sebaiknya lahan sudah cukup pengolahan, bedengan dengan ketinggian sekitar 30 cm, lebar 150 cm, dan panjangnya sesuaikan dengan luas lahan. Memberikan pupuk organik sebelum penanaman pare. Mempersiapkan benih pare kemudian disemai terlebih dahulu. Memindahkan benih pare ke lahan sesudah benih siap tanam. Melakukan penyiangan gulma serta pemupukan. Para-para atau acir merupakan tempat tumbuh rambatan dari tanaman pare, jadi memberikan para-para sangat penting untuk tanaman pare. Memberikan pupuk setelah tanaman memasuki umur 21 hari setelah tanam, pupuk yang baik yaitu menggunakan pupuk NPK. Sesudah 60 hari setelah tanam, maka tanaman pare siap untuk dipanen. Demikian.